Banjir kembali melanda Jalan Poros Sengkang Liu, Kecamatan Sabang Baru, Kabupaten Wajo pada Selasa kemarin. Kondisi terkini, air sudah menggenangi seluruh badan jalan dan membuat sejumlah pengendara tidak dapat melintasi jalan tersebut. Terpantau beberapa rumah warga sudah terendam banjir. Babinsa Koramil 140608 Sabang Baru, serka Hija bersama Babin Kim Tipmas, Polsek Sabang Baru, juga mengatakan volume air terlalu banyak karena air kiriman dari Sopeng. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Timur, Jabal Kupais. Baik Sarah dan Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali banjir melanda Jalan Poros Sengkang Liuk, tepatnya di Kecamatan Sabang Baru, Kabupaten Wajo, pada Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023. Ruas ini merupakan jalan poros yang menghubungkan antara Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sopeng. Air pun sudah menggenangi seluruh badan jalan dan membuat sejumlah pengendara tidak dapat melintasi jalan tersebut. Terpantau juga beberapa rumah warga sudah terendam banjir. Babinsa Koramil 140608 Sabang Baru, Serka Hija bersama Babin Kaptikmas Polsek Sabang Baru Bertahriadi turun memantau kondisi banjir dan mengatakan volume air terlalu banyak karena kiriman air dari Kabupaten Sopeng. Ia mengatakan bahwasannya banjir kiriman dari Sopeng dengan volume air yang tinggi menyebabkan Sungai Walanae meluap sehingga akses jalan poros Sengkang Liu tertutup. Namun demikian, ia tetap menghimbau kepada masyarakat agar yang ingin melintas di jalur tersebut agar kiranya dapat berhati-hati dan tetap waspada. Nah, untuk sementara ketinggian air mencapai lutut orang dewasa, jalanan pun sudah tidak bisa dilewati. Pantauan Tribun Timur, DPBD Wajo juga masih bersiap-siaga di lokasi banjir. Diketahui banjir sendiri merendam beberapa fasilitas umum, di antaranya satu masjid dan satu sekolah, meski belum terlalu mencapai ketinggian yang lebih. Oke, kembali ke studio dari Wajo melaporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Jabal atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.